curah hujan akhir-akhir ini mengakibatkan banyaknya badan jalan yang mengalami kerusakan, sehingga hal tersebut membuat pemukiman warga di Kota Sibolga, Sumatera Utara mengalami kebanjiran. Meluapnya air selain diakibatkan oleh tingginya intensitas curah hujan, juga diakibatkan oleh saluran drainase jalan yang mengalami pendangkalan atau penyumbatan. Menyikapi hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga melakukan gotong royong dengan cara pengorekan parit yang berada di sekitaran Jalan Zainul Arifin, Sibolga, Sumatera Utara. Kegiatan gotong royong ini langsung dipimpin oleh Kepala Satuan Pol PP Kota Sibolga, singkat Sijabat, dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran guna melakukan penyemprotan parit yang tersumbat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.